Yudhakara, mengapa kamu hanya menghindar saja? Cepat lawan aku! Bagaimana aku bisa menyerang calon istriku sendiri? Apa yang terjadi? Kenapa orang itu dianiaya? Kamu jangan ikut campur urusan kampung kami! Kau tidak tahu apa yang telah diperbuat oleh orang-orang istana Kumagang terhadap desa kami! Rai! Kau tidak usah mengurusi orang lain. Urusi saja nyawamu yang sebentar lagi melayang.